Cari di sini. Tak ada apa-apa. Hanya kekosongan dan kehampaan. Kalian semua orang-orang pergerakan. Orang-orang yang mengaku berjuang untuk Republik ini. Tapi kemana kalian? Saat para serdadu Jepang itu membawa dua anak gadisku yang masih remaja. Hah? Di mana kalian? Dan sekarang kalian datang dengan pakaian dan senjata kebesaran kalian. Rakyat yang menderita akibat perang keparat ini. Apalagi yang kalian inginkan dari kami? Apa? Atau ini yang kalian inginkan? Saya sungguh tidak berambisi menjadi pahlawan. Zaman sekarang tidak butuh pahlawan. Bahkan saya ikhlas disebut Don Quixote yang konyol dan sinting. Ya, Don Quixote. Asal saja berubah visi salah kaprah terhadap rakyat miskin yang tak berdaya. Asal saja suara dan nasib mereka diperhatikan, dihargai. Keluarga-keluarga mereka tidak dirobek-robek. Nasib mereka tidak dilempar-lempar sesuka orang membuang bungkus sampah. Andai penggusuran tetap dilakukan, bagaimana, Rom? Pada saatnya, saya ingin menapak tilas Nabi Isa dan Mahatma Gandhi. Memohon jalan tanpa kekerasan. Sampai paksaan itu berhenti dan tumbuh penyelesaian alternatif yang lebih sehat. Tapi jika langkah tanpa kekerasan ini masih juga dianggap salah, saya sudah siap masuk penjara atau mati sekalipun. Thank you.
ketika diwawancari wartawan, Romo bilang, ya saya ini kan rohaniwan, saya akan berdoa dan berpuasa. Nah tapi headline yang muncul, Romo Mangun mogok makan gitu. Ya Romo Mangun, ya wis lah, ya rapopo wis, malah rame sisa seperti begitu. Kamu kok semakin kurus saja dari sebulan yang ibu lihat? Mukamu itu ya tambah pucat. Rambut dan jenggotmu itu loh makin putih saja. Mbok sering disemir dan dirapikan toh. Ibu sering melihat kamu muncul di acara televisi, di koran-koran. Ini tanya. Nggak menyangka kamu kok bisa disorot di mana-mana. Toh. Ya pun, Bu. Nek dirasa sudah tidak lagi bisa diupayakan. Honey store. Store tidak usah diteruskan. Nanti membuat kamu stres sendiri. Bicaramu itu Mbok ya jangan keras-keras. Nanti membuat orang lain tersinggung. Apalagi kepada pemerintah. Bu. Ki kok wit sawone kok wis ra ono iki? Ning ndi, Bu? Kamu ndak pernah memperhatikan, itu sudah lama ditebang. Sayang lho, Bu. Sebelum mengasihi orang lain, ada baiknya kita mengasihi diri kita sendiri dulu. Karena bahu tempat orang lain bersandar harus lebih kokoh kalau tidak ingin ambruk. Kalau Romo pulang, menengok, nah itu pasti ada dialog, ada pembicaraan, ada sesuatu yang pasti ada menyinggung-menyinggung masalah tugas Romo Mangun, entah sebagai imam atau sebagai gembala atau sebagai influencer katakanlah bagi orang-orang yang beliau layani itu. Kamu masih ingat musuh terbesarmu? Ini, Pak. Lawan terbesar kita bukan musuh atau orang-orang yang tidak suka pada kita, tetapi diri kita sendiri. Kalahkan kesombonganmu sebelum kamu mengalahkan musuh-musuhmu. Iya, Pak. Karena kekayaan tak ternilai dari seorang manusia ada pada hati yang merendah. Iya, Pak. Keinginan Romo Mangun ini pasti menimbulkan pro kontra di antara teman-temannya. Bahkan Romo Mangun mengatakan kepada teman-temannya, kalau ada yang jelek dengan apa yang saya lakukan, itu yang melakukan adalah Mangun. Tetapi kalau ada yang baik yang saya lakukan, itu anggaplah bahwa itu adalah karya misi gereja. Jaga dirimu ya, Tong. Iya, Bu. Jangan sampai kamu memperhatikan orang lain, tapi justru kamu sendiri yang jatuh sakit. Tidak orang-orang terdekat atau yang repot. Sekali-kali kamu tuh menyenangkan diri sendiri. Ya, apa tuh, Bu? Beli baju batik yang baru, setiap pulang kok yang dipakai ini terus. Iki jaga siapa, Bu? Saya pantas tangguh. Lah iya, ya kalau beli baju baru kan yo ibu ya seneng toh lihatnya. Oh, ya, ingat adik-adikmu ada 11.
Jangan sampai kamu memperhatikan orang-orang codi. Nggih, Bu. Tapi adik-adikmu sendiri malah ndak. Ya, yes, toh tenang ya, Ibu. Wes, Bu. Kulo pamit sih. Ya. Ibu jaga kesehatan nggih. Jaga dirimu toh. Nggih. Tuhan memberkati ya, Le. Biliarto mulai. Tega-tega mengkhianati bangsa ini. Jalan! Ikat dia di pohon. Ini kamu. Ini. Periksa juga badannya. Kalau perlu bokongnya. Mana tahu ada tanda nikah. Siap. Siapapun, jangan ada yang pernah memberi makan pengkhianat ini. Biarkan dia mati dengan caranya sendiri. Disiksa oleh tentara karena menyangka bahwa petani tua itu adalah mata-mata nikah. Membekas di dalam benak Romo Mangun. Romo Mangun merasa ikut berdosa. Cita-citanya nampaknya menjadi bulat bahwa dia ingin membayar hutang pada rakyat. Dan dia berkeinginan bahwa dia ingin mendharma baktikan hidupnya untuk sesama. Selamat malam. Selamat malam.
dulu, Mbah. Entuk ke, lumayan. Wah, entuk apa wae iki, Le? Sampah-sampah. Wah, si Mbah melu mendukung ya nek Le. Entuk ke. Hei, Mbah, Romo, Mbah. Eh, Romo rawuh. Anu mendukung Romo. Semangat ya. Semangat dukung Romo. Ya, nuwun-nuwun, monggo. Iya, ndarak. Ohnya harus mogok makan. Iya, Mas. Saya jagonya mogok makan. Iya, wes. Sabar, Mas ya. Ya, sabar ya. Dukung. Pun-pun gamen. Pun mendukung. Mbah niku sinten Mas niku? Nanti bingung, Pak. Niku stres napa pripun nggih? Ya. Sekali lagi, saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Tuhan masih ada. Telur ayam akan melahirkan anak ayam, dan telur ular akan melahirkan ular. Ini bukan hanya keyakinan dan ideal dari Simangun Wijaya saja. Tetapi saya percaya dari setiap orang yang hati nuraninya masih normal. Dan orang-orang seperti itu masih banyak sekali. Saya memohon dengan hormat, penuh persaudaraan, doa, solidaritas, dan restu dari sekian banyak kawan dan sahabat setia. Yogyakarta, 8 April 1986, hormat saya, Y.P. Mangunwijaya. Berkat perjuangan yang tak mengenal lelah, pada Desember 1986, Romo Mangun memenangkan gugatannya. Rencana penggusuran pun dibatalkan. Beliau bersama Ibu Murniati Prasetyo diundang ke Jakarta untuk mendapat anugerah kemanusiaan Lembaga Bantuan Hukum bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Harusnya Willy Prasetyo yang telah menjadi lurah menemani Romo Mangun. Tapi tersiar kabar beliau tak bisa datang karena mendapat larangan dari atasan. Pendekatan yang menurut saya sangat sangat baru, karena selama ini waktu itu kita mendekatinya dengan cara sangat estetik saja begitu, jadi tidak melihat pada penyelesaian sosial. Sama seperti kalau kita melihat ada barang kotor lalu itu ditaruh di bawah karpet seperti itu, pokoknya secara visual nggak kelihatan, itu dipergikan, tapi kan nggak selesai sebetulnya. Kenapa toh namaku ada Yusufnya? Ada dua orang hebat yang bernama Yusuf. Yusuf yang pertama adalah suami Maria. Dia sebagai pelindung dan penjaga keluarga. Tahu kan ceritanya? Terus Yusuf yang kedua? Putra pertama dari pasangan Yakub dan Rahel. Dia adalah anak ke-11 Yakub yang menjadi sengsara karena ulah saudara-saudaranya. Tapi hebatnya Yusuf, saat dia berjaya di Mesir, dia memaafkan saudara-saudaranya itu dan mengajak mereka untuk hidup dan tinggal bersama di Mesir. Dia juga pelindung. Namanya punya arti. Seseorang yang melakukan sesuatu di atas segala sesuatu yang lain. Karena Gusti Allah berkenan kepadanya. Toh, wis bengi lho. Ayo Bobo. Besok masih ada tugas untukmu. Lebih banyak dan lebih berat. Ya, Bu. Di antara celaka kehidupan, ku dapati jalan tak berujung. Bagai sekawan manyar terbang, layang ke masa.
Megabah.